langsung dapat ripen singkong. Sangat kriuk, sangat renyah. Kita dapat sini di tempat tidak terlalu jauh dari pasar. Tolong bikin sendiri. Sudah bapak-bapak sudah 20 tahun ini bikin keripik kita sini. Rasanya luar biasa. Ayo, mau lihat ini proses? Ikut saya sekarang. Anu pedes ini, kayunya agak basah. Oh iya. Apa? Kayunya agak kurang kering. Kayu bakarnya. Kalau kayu kering, kan? Ada macam Bu. Iya Pak. Kalau kayu kering ada banyak asap. Enggak, kurang anu loh Pak, asapnya sedikit toh. Ini kan agak basah, mungkin hujan gini cari kayu kering kan susah. Harus dipanggang di oven iya, sendiri. Iya, dijemur ya oven sendiri kan. Sampai jam? Pagi aja. Satu kilo ketela, tiga kilo ketela jadi satu on. Satu kilo. Jadi buang banyak sebenarnya. Iya. Dari 100 kilo dapat 30 kilo ini bisa dimakan, luar biasa. Oh ini sudah siap ini? Iya. Nah, ini mau nyoba dong. Ini setengah manual memang, bukan mesin otomatis ini ya. Iya. Harus ada tangan manusia juga. Iya. Ya sebetulnya nggak apa-apa, cuma ini takut naik aja loh. Oh bisa ini lari sendiri, iya, karena sendiri. Ada ini. Ya. Iya loh. Cuma ini kita kan hanya takutnya lari ke sana. Ini naik ke sana, ini takutnya bablas ke mesin itu aja. Kalau kita makan keripik singkong, sebenarnya sekarang harus tahu banyak kerjaan juga. Iya. Tidak semudah ini ya. Betul. Orang pikir, wah ini gampang ini. Tapi sebenarnya dari cari singkong, kupas singkong, mas. Iris singkong, dicuci dua kali. Tiga kali cuci. Tiga kali. Terus di ini, digoreng. Di ini taruh di sini sampai dingin, di ini ditaruh di kemah. Iya. Banyak kerjaan sebenarnya. Iya. Banyak kali. Ya apalagi gua nyabut sendiri. Iya. Ya. Hebat bapak ini. Bapak cari memang. Cari singkong sendiri ini. Iya. Bapak ini sudah 20 tahun ini di bisnis ini. Saya lebih suka ini. Saya lebih suka kriuk tipis. Untuk lidah orang asing lebih cocok. Iya. Kalau balado ya pernah beli itu loh, saya belinya kan dari toko itu di kebir itu loh. Kebetulan ini habis saya belum beli. Biasanya ada balado. Ini sudah dicuci, Mas? Iya, Pak. Tiga kali ya? Iya. Sampai pati semua keluar semua? Iya. Ini baru digoreng di sana, ya? Yang mana? Iya, Pak. Sudah renyah, sudah ini. Terus kasih garam juga atau tidak ini? Kalau yang asin kasih garam. Oh, ini bukan asin kalau ini? Yang manis. Manis taburi gula nanti? Iya, nanti kalau mau tiba. Kalau asin kemarin saya lihat Ibu di tuang larutan garam di dalam minyak. Ya. Ada asap-asapnya, terus ada ini belum. Oh, ini sudah hampir, ya? Kalau enggak, kasih itu, Om, gini tandanya. Sudah, kok. Sudah, jadi, Om. Apa itu? Tanda ini sudah. Nah, itu kalau langsung naik, tapi minyak sudah cukup panas. Panas, ini kurang. Oh, ini ilmu. Nah, iyalah. Ilmu khusus ini. Iya. Kalau singkong lebih suka musim hujan atau lebih suka musim kemarau? Kemarau. Baru kemarau. Terasa beda juga. Beda dong. Kan kemarau kan di sini
kering toh. Jadi kan basah. Prajurit. Heeh. Bangsa kemarau, Pak. Matur suwun ya, Pak. Maaf ganggu, Pak. Ya, mari, Pak.